warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Aitinglicious, jumpa kembali di channel Yush Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebagai artis, Ayu Ting Ting pastinya tak pernah lepas dari sorotan publik. Bahkan, Ayu Ting Ting kerap mendapatkan kritikan pedas yang bersifat menjatuhkan dirinya. Mengenai masalah itu, Ayu Ting Ting memiliki cara bijak untuk menyikapinya. Bukannya marah atau dendam, Ayu Ting Ting memilih menyerahkan semua urusan kepada Allah. Pelantun Sambalado ini juga malah mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berusaha menjatuhkan dirinya. Karena cobaan itu membuat Ayu dan keluarganya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pesan bijak itu disampaikan Ayu Ting Ting dalam kanal YouTube Robby Purba Selasa 13 Juli 2021. Satu pesan kalimat buat orang yang selalu menjatuhkan Ayu dan keluarga. Pinta Robby Purba. Yang selalu menjatuhkan, terima kasih, semoga itu membuat saya dan keluarga semakin kuat. Dan semoga saja Allah yang membalasnya, kata Ayu Ting Ting. Selepas menyampaikan pesannya, Ayu Ting Ting kemudian diramal soal masa depan karirnya. Soal karir, ada artis pria yang bakal menyebarkan gosip tentang Ayu Ting Ting. Tidak diketahui siapa artis pria tersebut, namun diyakini adalah rekan Ayu di dunia hiburan tanah air. Masih ada artis yang menggunjing Ayu laki-laki lagi. Ayu sebenarnya tahu siapa cowok itu. Ayu lebih banyak sabar, sebenarnya dia sudah enggak sabaran, udah mau meledak, sambung Chandra. Sementara soal kehidupan asmara, Ayu Ting Ting ramalkan ada sosok pengusaha yang tertarik padanya. Bahkan sempat diramal bakal cekcok dengan artis cowok gara-gara digosipin tak benar. Ayu Ting Ting bagikan pesan bijak buat orang yang ingin menjatuhkan dirinya hingga ungkap fakta. Dan seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.